Om Swastiastu, Ibu-ibu Wanita Hindu Dharma Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kami Wanita Hindu Dharma Indonesia Denpasar akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat sorohan ayaban baik dari tumpang lima, pitu, dan seterusnya. Narasumber nanti akan menjelaskan bagaimana caranya mempraktekkan dan apa makna dari bantan tersebut dan pada saat apa bantan tersebut akan dipergunakan. Baik, Titiang persilahkan Ibu Narasumber, Ibu Wayan untuk mempraktekkan dan sekaligus menjelaskan daripada bantan tersebut. Terus. Anggih seni mangkin jagi Titiang menjelaskan tentang sorohan utawi ayaban. Niki seni wenten ring ajang Titiang, niki ayaban tumpeng solas utawi apem reman. Nah, ulun bantan tetap pejati apapun itu upacaranya. Nah, di sebelah kanan nih ke wenten peras, wenten sode. Di sebelah kiri dari ulun bantan, wenten pengambian. Sudah itu wenten kebogan, wenten dapetan pokok nih ke duang aledan, tumpeng satu, tumpeng dua. Sudah itu niki dapetan pengiring, tumpengnya satu-satu semua. Nggih, dah itu niki jerimpen jongkok. Kalau dia tumpeng solas. Nah, mungkin ayaban atau soroan nike mulai dari tumpeng lima. Kalau tumpeng lima namanya apras pengambian, itu niki cukup sampai di sini saja hitungan tumpengnya. Pengambian dua, peras dua, dapetan pokok satu. Nah, niki tetap berisi penyenang teterak tetap berisi. Nah, kemudian tumpeng pitu tambah niki lagi dua, jadi itu tumpengnya dua, ini tumpengnya dua, empat, niki tumpengnya dua, enam, niki tumpengnya satu, jadi dia tujuh. Sudah itu kalau tumpeng sembilan, niki tambah lagi dua aja, dapetan pengiring dua, jadi tumpeng sembilan dia. Nah, itu tumpeng 11, 4-4-nya niki. Nah, ike sesuai dengan jumlah tumpeng. Nah, mungkin sampiannya juga niki sampian peras, tolong ibu. Niki sampian dapetan. Niki pengambian, tipat pengambian. Niki sampean sode penyenangnya penjadi ya masing-masing canang. Dapetan pokok. Niki sampun, ki master asoruan apa mereman, tinggal nanti niki sesayut-sesayutnya sesuai dengan upacara yang dilaksanakan. Apakah dia manusianya, kita ambil sesayut yang manusianya. Kalau dewayatnya, diambil sesayut dewayatnya. Tetapi jangan lupa sesayut pokok dan tebasan pokok manten. Thank you.
Mataning Banten Baye Kaonan. Alasnya sidi, sisi aledan, alet peras, pandan, lima, kojong rangkat, nasi metimpuh, nasi mesile, kemudian nasi kepel, medaging bawang tabir. Sudah itu mungkin lengkap, tape, bantal, tebu, pelas, porosan, bikin reke-reke, pisang. Jadi begini, merah putih pun. Kini kojong rangkat, kacang sahur paling di sini. Itu telurnya sama garam. Ki sambelnya, terus ada tuang timunnya, tidung sama timun sudah, rasmennya, kin sambo sama lidi tiga, tadi niki sampian, sesare, beras merah, menang merah, pesucian, canang, ki penyeneng sudah isinya tiga, nah niki les, tadi payuk pere, nah niki Banten Baye Kaonan sampun selesai. Mungkin Banten Dur Mengale, alasnya tempe, ki alat sayur, isi tumpeng dua, isi limas, biasa niki pelas, bantal, tape, porosan, tebu. Itu reke-reke jangkep. Kejangkep mungkin ki limasnya, kacang sautnya di kiri, sambalnya di kanan, gerang sama telur, terung, timun pun sampiannya. Ki benangnya hitam. Ki sesare. Sesare. Pini ki medaging isuh-isuh. Ki rasane isuh-isuh. Canang, telur bekasem. Kalau pakai ayam bisa, pakai ayam panggang kelau, ayuk pere, lis, bungkak gadang. Oke, dah selesai segini Dur Mengale. Ending pengulapan, mungkin ini alasnya new. Itu di sini sih, tak ledan gede, tutukon. Di sebelah kanan niki tumpengnya 12, sebelah kiri tumpengnya 11. Niki sudah lengkap isi rasmen, kacang sahur, gerang taluh, sambal lengkap niki. Ini sekarang juga dilengkapi dengan porosan, telas, piu, tebu, jaje. Di sini juga dilengkapi niki bantal tapenya, porosan, perlas, tebunya, jajenya. Nah, di sini juga dilengkapi tapi porosan, perlas, lengkap untuk itu jajenya. Ki sampian, nah reke-rekenya, ki sampiannya blaus,
lagi sampiannya. Nah, mungkin di ulunya mendaging pejati. Mungkin pun pasang bantal tapi porosan. Kiperasnya di kanan. Mungkin si canang si. Tidak sinanya. Peras. Lagi yang canang. Adanya tipat kelanannya. Penyenang. Penyenang. Suciannya di si canang. Oke, lanjut dengan pengamiannya. Bantal, tapi porosan, pelas, tebu. Lengkap nih. Pisang. Rake-rakenya. Oke. Tipat pengamiannya, kacang saurnya biasa. Sampiannya tadi ada dua, niki sampian untuk kedewa, terus niki sampian untuk kemanusiaannya sama budayanya juga niki pakainya, jadi ada dua sampian niki. Itu canang, ini kilis basang-basang, soroan alik, itu niki muaste sangurit. Daging payuk dirte. Dah selesai. Nah, mungkin jagi nandeng prayas cite. Ki pakai tempe, ki ala dan sayur, terus di sini ki peras bundar, nasi kelongkongnya, ki pakai ini, pakai tumpeng 5, tumpengnya diisi kuangin. Bantal, porosan, tapi pelas lengkap ampun. Rake-rake jangkep. Keping aja begini lengkap. Ya. Itu limas 2 niki. Yang di kiri kacang sahur, yang di kanan sambal, gerang sama telurnya di kiri, tuang timun, tipatnya juga 5, tipat kedis ini. Tulungnya isi nasi.
pesucian. Sesarik. Kanan. Lesan jatuh. Kipadmu. Ayuk piri di sebelah kiri. Nyung gading di sebelah kanan. Kiam pun perayas cita. Demikian tadi ibu-ibu wanita Hindu Dharma Indonesia sudah disampaikan bagaimana cara membuat atau metanding sayut maupun tebasan dan bagaimana makna dari kedua tebasan tersebut. Tidak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selalu kami ingatkan apapun kegiatan ibu-ibu baik di dalam rumah maupun di luar rumah selalu mengikuti protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan desa yang luasa. Kita tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om.